Terbaru, Ustaz Abid Liu yang masih berada di Indonesia telah bertemu dengan seorang nenek sekaligus membuatkan ramai bergenang air mata apabila beliau memaknai sebuah video beliau memborong semua jualan nenek tersebut untuk disedekahkan. Nenek itu dikatakan tinggal di bilik kecil dan membesarkan cucunya yang masih belajar hasil dari jualannya. Tindakan murni Ustaz Abid Liu telah mengundang sebar orang ramai.